paling benar di antara impian kalian itu adalah yang kalian yang paling benar bicaranya. Yang paling benar di antara mimpinya orang-orang beriman itu yang paling benar yang mana? Yang paling benar kalau dia bicara. Yang paling benar kan berarti paling berilmu. Paling tinggi tingkat keulamaannya itu ya paling benar mimpinya. Betul. Nah, tapi secara umum nanti yang di sini ada jelaskan kalau mimpi buruk itu kan dari setan. Itu meludah ke kiri sambil membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, meludahnya jangan banyak-banyak, gitu aja cukup. Jangan wancang-wancang, wak-wak-wak-wak. Kirinya padahal istrinya ceprot. Nah, itu mimpi buruk menjadi kenyataan itu. Nah, istrinya marah. Saja kau mau menyelami samudra keheningan, kau peroleh mutiara, mutiara cintaku lebih indah dari yang kau kira. Luangkanlah waktumu, tanyakanlah kepada pohon dan rumput, merekalah saksi keagungan cintaku rapat-rapat menutup pintu dan jendela.